Hai guys, berjumpa lagi kita di dalam channel saya, Julia and Family Channel. Di sini JN ingin membawa anda semua review mie yang tak pernah JN makan sebelum ini. Cara masakan dia pun agak sedikit pelik bagi JN. Inilah pertama kali JN makan mie seperti ini cara masakannya. Jom tonton bersama JN. Hashtag semoli. Pucut. Asal kuah. Asam. Ikan. Oke, inilah rupa kotak. Entahlah, mie yang je tak tahu macam mana mau baca ni. Ini anak JN baru pandai baca ni apa ni. Yang JN tahu di sini itu buah teratai kah? Buah teratai, ubi teratai. Ikan, kulat, mie. Tu tadi yang ni rasa ubi. Ini pertama kali JN makan ni. Macam ni. Cara masak macam ni. Ha. Semua bahasa Cina mana JN pandai. Macam ni dah cara masak dia. Ni adik JN yang beli ni. Dia bawa JN cuba makan. Makan benda yang pelik-pelik. Baca tidak pandai, beli saja pandai ni. Saya makan saja orang yang belanja. Okey, sedap. Sedap. Harga pun sedap. Harga boleh tahan ni guys. Ni berapa belas ni? 12 tu hari ni. 12 lebih. 12 lebih ya? Ha, harga 12 lebih. 12 lebih. Berbaloi jugalah. Berbaloi. Berbaloi. 12 lebih. Boleh cuba. Boleh cuba. Ya, boleh cuba. Ni senang dibawa camping ya guys. Tak payah menggunakan air panas. Menggunakan air biasa saja. Kalau camping di tepi sungai,
boleh menggunakan, kalau dia punya kuah, kita bawa air mineral water sudah cukup. Kalau untuk masak macam yang ini, ini menggunakan air biasa saja nih. Ini tak tahulah apa nih, dia pandai masak, canggih kan, canggih dia pandai masak sendiri. Tadi ada bunyi disebabkan JN lambat mengambil video, bunyi masak-masak tuh tinggal sedikit saja tadi. Senang dibawa camping, boleh dibawa camping, bawa beli saja. Lain kali beli lagi. Ada berbagai jenis JN, beli yang jenis ini ikan. Kalau mau camping macam JN selalu bawa family pergi camping, ini sesuai untuk dibawa camping, ringan lagi. Okay. Okay. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel saya Julia and Family. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. #semuaulih.